Setelah gagal terpilih dalam pemilu 2024, seorang caleg di Cilegon dikabarkan menutup sumur yang biasa dipakai warga. Duh, gimana duduk perkaranya ya? Baru-baru ini viral di media sosial tentang seorang caleg DPRD Dapil Cilegon bernama Sumedi Madasik yang katanya menutup sumur bor Bukit Teletabis karena ia gagal nyalek. Diketahui sumur tersebut adalah milik Sumedi yang sudah dipakai oleh warga setempat untuk mendapatkan air bersih selama 4 tahun. Belakangan diketahui sumur itu ditutup 4 hari setelah pemungutan suara pemilu 2024 yang lalu. Oleh karenanya, warga harus berjalan 1 km untuk mendapatkan sumber air bersih yang lain. Sebelumnya, warga setempat mengaku bahwa Sumedi meminta agar 100 orang dari kampung tersebut untuk memilihnya. Namun sayangnya, banyak warga kampung yang tidak memilih Sumedi, sehingga ia gagal mendapatkan kursi DPRD Cilegon. Menepis hal tersebut, Sumedi mengatakan bahwa dirinya menutup sumur bukan karena gagal nyalek, melainkan karena ia sudah tidak sanggup lagi membayar beban listrik sumur bor itu. Selama ini, masyarakat hanya membayar Rp10.000 per kubik, yang mana Sumedi hanya mendapatkan Rp5.000, karena sisanya digunakan untuk perawatan mesin. Menurut pengakuannya, ia jadi harus mensubsidi biaya listrik sebesar Rp2.000.000 sampai Rp2.500.000 per bulannya. Dikarenakan belum ada solusi untuk permasalahan ini, Sumedi terpaksa menutup sumur bor miliknya itu. Di sisi lain, Sumedi mengakui bahwa dirinya memang meminta warga setempat untuk memilihnya. Ia mengatakan bahwa permintaannya itu sangat wajar, mengingat ia sudah berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih untuk warga. Mengetahui hal tersebut, Wali Kota Cilegon Heldy Agustian kemudian memberikan bantuan air bersih. Ia mengatakan dalam jangka pendek, Pemkot Cilegon akan mengirimkan tangki air. Setelah itu, dalam jangka panjang, ia berjanji membuatkan sumur bor bagi warga setempat. Tetapi ternyata, tindakan Pemkot Cilegon tersebut menuai komentar negatif dari warganet. Sebab sudah sejak lama masyarakat membutuhkan air bersih, tetapi bak pahlawan kesiangan, Pemkot Cilegon baru datang untuk membenahi permasalahan ini setelah viral kabar tentang caleg Sumedi menutup sumur bor miliknya. Kalau menurut kalian gimana nih guys? Coba komen di bawah ya.